Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan yang ditanyakan, seorang guru BK memeriksa memori HP muridnya, boleh ataukah tidak? Terjawab, guru adalah bagian daripada orang tuanya. Dia punya tanggung jawab terhadap moral dan akhlak dari muridnya. Maka bagian daripada kewajiban di dalam pendidikan, maka boleh-boleh saja seseorang pendidik itu mengecek muridmu, mengecek HP-HP yang ada. Ini semua dalam rangka pendidikan dan dalam rangka menjaga kestabilan akhlak dan moralnya. Dan itu adalah akhlak yang baik, biar murid itu merasa diawasi, dan itu adalah suatu perbuatan yang baik karena dia telah menjaga moral dan moralnya si murid-murid itu. Kemudian kemudian terkait dengan komennya itu kan hak saya. Apalagi di pondok itu dilarang membawa HP. Dilarang membawa HP. Nah ini menjadi sebab HP itu tertangkap, kemudian dicek karena bisa jadi anak ini tidak paham pelajaran atau malas pelajaran disebabkan HP-HP itu. Nah, otomatis si guru itu berpikir, gimana anak ini kok jadi nakal, anak jadi begini, apa sih kendalanya? Maka otomatis kendalanya adalah di HP itu, maka dicek. Ketika dicek, ditemui apa yang telah ditemui, lalu dinasihati, disampaikan, itu Masya Allah bentuk kepedulian seorang guru terhadap murid-muridnya tadi. Jadi barakallahu fikum.